ما خيب الله ما خيب الله ما خيب الله ما خيب الله أجر راجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به خطايا وانت ذلل رفع قد وشرف وعلا وندعاه استجابا طه ما قلت منا انه واسع الاقبال معظم عطايا حكمه جميع الخلق فعال ما شاء خيب الله جراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به dan berakhir kepadanya segala kewibawaan dan keagungan.
ومسقط مسقطة للشيطان ومرضات للرب. Siwak itu membawa kemurkaan atau kebencian syaitan karena muncul mengampuni Allah banyak dosa-dosa dari bibir dan lidahnya, dan membawa keribaan Allah. Jadi maka dia mengikuti hal itu, benarkan kebenaran, banyak bertakwa, banyak bersedekah. Apa yang akan kulakukan, kata Allah, untuk mereka yang berbuat seperti itu? Pasal Yesus kumudahkan jalan hidupnya. Apa mudah? Masya Allah. Sudah Allah berkata, pasal Yesus, apa yang di hadapannya? Rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, perdagangannya, pekerjaannya, apapun yang ada di hadapannya, Allah jadikan mudah. Tumpah ruh anugerah tanpa ia sadari. Wama yintakillah yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Limpahan anugerah ilahi terjurah seluas-luasnya. Apa? Banyak bersedekah, banyak beribadah, membenarkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, wama man bakhila wastaghna, sudah kikir, bakhila wastaghna, malas pula untuk beribadah. Wakat dalam bidusna, mendustakan pula hal-hal yang baik. Orang kumpul-kumpul kikir, bilang sudah kumpul-kumpul menidur di rumah jalan kotak, kumpul-kumpul menimbang hal mau apa, yang di malam-malam mau apa, dikritik, tapi siang hingga kalau malam dikritik ngaji, ngapain ngaji malam-malam? Siapkan ngaji juga. Tapi tentunya dia adalah orang-orang yang tidak baik berbicara dari hawa nafsunya. Tiga hal ini jika ada pada seseorang, sudah pikir, istighna pula, istighna itu merasa malas untuk banyak berbuat ibadah. Sampaikan hadis-hadis tentang mulia yang sholat lima waktu lagi. Lewat 40 aja sholat lima waktu nanti. Ada lagi disampaikan hadis-hadis tentang menjauhi hubungan-hubungan yang buruk antara pria wanita dan muhrim. Ya itu kalangan cantik. Terus ya istighna, istighna, mustaghni, 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 mustaghni anil khair. Sadaq Allah wastaghna wa kadzdzaba bil husna, mendustakan hal yang baik. Dalam tafsir juga ada yang menafsirkan maksudnya tidak menerima kalimatullah mulia, tidak menerima Islam, maksudnya kufur. Tiga hal berpadu, pasang yasirhu bil husna, aku akan memudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Rumah tangganya sulit, pekerjaannya sulit, usahanya sulit, hidupnya sulit, dunianya sulit, akhiratnya sulit, dan dia akan menemui kesulitan yang pabanya. Hadirin hadirat, takdirnya Allah diserahkan kepada memilih jalan yang mana. Tidak bisa kemana-mana, kita harus memilih jalan. Hanya ada dua jalannya. Mau jalan yang baik, kau pilih jalan ini, kau akan temui kemudahan, kemudahan, kemudahan. Sedikit ada hambatan, terus kemudahan, kemudahan, sampai kemudahan yang apa ini? Atau jalan yang satunya tidak kelihatan kesulitannya, tampaknya mudah, ujungnya jurang nanti. Mungkin nanti masih untuk ke ujungnya jurang berangka. Tidak mati pula, dihidupkan lagi, digantikan kulit yang telah hangus, digantikan lagi oleh Allah dari segala dosa dan kesalahan. Dan kita minta kepada Allah semoga malam hari ini seluruh wajah ini diberi kemudahan dunia. Semua kita ini dibimbing oleh Allah menuju jalan kemudahan. Sampai kita pada hadis agung ini, bahwa setiap hari Rasulullah SAW menjelaskan dua malaikat diturunkan oleh Allah pada setiap hamba. Selain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan, Allahumma a'ti mumfiyat khalaq, Allahumma a'ti al-akhir, Allahumma a'ti mumsikan talaq. Wahai Allah, berilah orang-orang yang berderma itu kemenangan, keberhasilan, kesuksesan dan segala kebaikan. Khalaqah, gantikan dengan yang lebih baik dari harta yang ia dermakan.
dan berikan kepada mereka yang kikir kesulitan dan kehancuran hidup, dan cabutlah keruh keberkahan rezekinya. Bayangkan hadirin-hadirat, kalau seandainya kita berderma, ketahuilah di saat itu malaikat sedang mendoakan kita sukses sebelum orang lain mendoakan kita. Tapi saat kita merahan harta kita, maka di saat itu malaikat namun juga mendoakan kehancuran bagi kita. Inilah sabda Nabi kita Muhammad SAW, dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala membuka lagi gerbang-gerbang keluhuran dan keberhasilan dan kesuksesan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku sudah wafat, apakah aku mengirim amal padanya sampai? Maka ibunya berkata, betul, sampai. Rasulullah SAW berkata, sampai. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Ini salah satu dalil dari belasan dalil sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang sampainya amal pahala orang yang telah wafat dan telah beriktifak seluruh madhab. Seluruh madhab sudah bersepakat tentang sampainya mengirimkan amal kepada yang wafat. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengirim pada yang hidup juga sampai. Amal yang hidup kirimkan pada yang hidup sampai juga. Sebagian mengatakan khusus yang wargu buktinya badan haji sudah tua renta tidak bisa pergi haji, ramai yang berangkat kan sampai pahalanya dan masih hidup orangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga buktinya riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berkata, dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar berdoaan ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidina Uthman yang tidak hadir di perang Badar, lalu Sayyidina Uthman menangis kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menjaga putrimu yaitu istriku, aku tidak bisa keluar dari Badar. Maka berkata Rasulullah SAW, anta laka 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 ajruha wa laka sahmuha, bagimu pahalanya Badar dan bagimu juga bagian kemuliaan ahlu Badar. Berharap tidak hadir, baik kirim pahalanya oleh Rasulullah SAW. Jadi pengiriman pahala itu sampai, mau yang hidup, mau yang wafat. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, juga Rasulullah SAW bersabda, ini pengiriman amal banyak ya. Jadi kalau kita mau bakti pada orang tua, ayah bunda kita dah wafat, kirimkan amal, punya amal ibadah kita. Kalau kita kirimkan amal ibadah kita tidak berkurang. Orang berpikir, kalau saya kirimkan amal ibadah saya, amal ibadah saya habis dong. Ya, tidak demikian. Jadi karena Allah berfirman, wajaduma aminu hadiru, di hari kiamat nanti akan menjadikan semua yang mereka perbuat hadir. Buhurairah radhiyallahu anhu, Allah berkata, ya Rasulullah, menjadikan seluruh amal pahalaku untukmu, semua amal pahalaku, amal ibadahku untukmu. Rasulullah SAW berkata, tidaklah kawan, kalau gitu cukup sudah cintamu padaku, dan seluruh pahalanya dihadiahkan. Nanti di hari kiamat dia, Buhurairah tidak punya amal, tapi Allah akan hadirkan amalnya. Yang hadir bukan amalnya saat dia dipanggil Allah, yang hadir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang mulia Allah, demikian juga Abdul Abbas Muhammad bin Ishaq al-Thahawi yang dia membeli 12,000 ekor kambing di Idul Adha, pahalanya diberikan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan 12,000 kali khatam Quran pahalanya untuk Rasulullah SAW. Jadi ini adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian tidak dan Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, barang siapa di antara kalian hendaknya bersedekah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayam ini kalau dia tidak punya, Rasulullah berkata, ya aman, semuanya tersedekah.
Ya kalau dia tidak punya, bekerja, bekerja sedekah. Lalu sahabat tanya lagi, ayam jadi kalau dia jadi pekerjaan dulu dan bulan depan, maka Rasulullah SAW berkata, yusahid ahlu ahlu, yusahid man lakum man alaihi musibah, ukamonggal. Maka kalau dia tidak bisa bersedekah juga, karena orang tidak ada, belum mampu, dia membantu orang yang susah, maka itu sedekah juga. Ada ibu-ibu tua lagi mendorong keretanya, misalnya kereta sampah, ini bantu itu, sedekah juga itu, walaupun bukan harta yang keluar. Sahabat dari kusir nanya lagi, Pak Ilham ini dia Rasulullah, katanya dia misalnya, misalnya tidak mencari barang yang dibantu, gak ada, barangkali tinggal sendirian dia bisa berubah misalnya. Pak Ilham ini, maka Rasulullah kata, dia kusir, kata dia amal, bilma'ruf, kata dia kusir, kalau dia sudah tidak mampu lagi, tidak ada lagi yang bisa dia sedekahkan, harta tidak ada, pekerjaan tidak ada, membantu orang tidak bisa, maka dia memperbanyak amal baik dan menjauhi larangan Allah. Fa inna dzalika sadaqah, karena hal itu sedekah baginya. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Ada satu hal yang perlu saya nukil dalam masalah salat ini. Tidak para sahabat bertanya, Allah yang mewahyukan kepada sang Nabi, yas'aluna kamada yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang harus diinfakkan? Karena para sahabat sudah banyak berinfak, kaum Ansar sudah berinfak semua hartanya, kaum Muhajirin sudah tinggalkan seluruh hartanya di Makkah. Mereka masih ingin berinfak. Maka Rasulullah menjawab, kulil afwa. Kalau mau berinfak, berinfakkanlah ma'am. Allahu'alaikum. Infak yang paling mahal itu, ya. Orang punya mobil 10, keluarga infak 5, mobilnya masih lebih kecil dibanding dia harus memberi maaf pada orang yang dia benci. Hadirin-hadirat lebih baik, kalau seorang punya rumah 2, dia kasihkan rumah 1 untuk orang yang fakir, buat dia lebih ringan daripada memaafkan orang yang dia benci. Ini adalah infak yang paling berat, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya saluna kemada yang menjemput kulil afwa. Mereka bertanya, apa yang harus mereka infakkan? Katakanlah, yang harus mereka infakkan itu yang terbaik adalah maaf. Maafkan orang yang pernah salah kepada kita. Kenapa saya harus maafkan orang yang jahat pada saya? Karena kau juga banyak berbuat jahat kepada Allah. Karena saya juga banyak berbuat jahat pada Allah. Tidak malukah diriku berbuat jahat pada Allah? Tidak mau memaafkan orang yang berbuat jahat pada aku, dan aku memohon Allah memaafkan kejahatanku pada Allah. Aku berharap Allah memaafkan kejahatan kepada Allah. Bagaimana aku tidak mau maafkan orang yang berbuat jahat padaku? Bagaimana kalau aku ditanya di hadapan Allah nanti, oh yang berarti kau minta maaf dari itu dan kau tidak mau maafkan hamba yang lain? Bukankah dari ciptaanku memang ciptaan siapa? Orang yang jahat sama kita itu yang ciptakan siapa? Allah juga untuk ujian bagi kita, untuk apa? Kenapa Allah ciptakan beda? Kenapa Allah ciptakan dia bersifat buruk, bengis, licik, dan penuh kejahatan? Supaya jadi alat bagimu mendekat kepada Allah. Ya, dengan itu kita akan bisa mencapai derajat orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sarunaka madayunibun kudilawah. Kalau sudah orang mencapai derajat infak, nanti infak yang berpikir maafkan orang yang pernah berbuat salah padanya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar di sini ada guru kita Al-Habib Ibrahim Hidayah yang meneruskan majlis sampai di kita majlis. Saya akan meninggalkan majlis, mohon jemaah tidak berbaca walau ya, tertib aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ودعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله باركك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالي الأبهار مع كل سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين حاضرين الحاضرات كمسلمين مسلمات رحمكم الله yang semoga di malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan berikut guru kita yang mulia Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa Allah Ta'ala sembuhkan dari penyakitnya, mudahkan segala urusannya, mudahkan segala apa yang akan dia perbuat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga para hadirin, para asatidzah, para ujian darah tua sesepuh hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala di malam ini, malam ke-12 dari bulan Muharram 1431 Hijriah. Dan tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu guru kita, pembimbing kita, panutan teladan kita, imam kita di dunia, baik di dunia maupun kelak di akhirat insyaallah, Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yang insyaallah akan tiba pada malam Jumat besok, malam ke-15 dari pada bulan Muharram. Maka kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk melihat dan memandang wajahnya, untuk mendapatkan memperoleh anugerah karunia dari Allah Ta'ala dengan duduk bersama beliau. Ada seorang wali min awliyaillah mengatakan alamatu syaqawa an yurzaqa al-'abdu suhbatal 'arifin tsumma la yahtarimuhum. Di antara tanda kecelakaan seseorang yang akan menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka, yang akan memasuki neraka-Nya Allah, alamatu syaqawa an yurzaqa al-'abdu suhbatal 'arifin, dia diberi kemudahan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah Ta'ala duduk di hadapan orang-orang salihin, para arifin, para awliya, sementara dia tidak menghormatinya, dia tidak menjaga adab kepada mereka, dia tidak melihat dengan pandangan yang husnudzon, dengan pandangan yang penuh harap kepada Allah Ta'ala dosa-dosanya akan diampuni. Bagaimana dengan para sahabat yang setiap hari, setiap saat mereka memandang wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal sekali memandang wajah Rasul itu mengungguli ibadah-ibadah yang lain, apalagi mereka berjamaah salat bersama Nabi, makan bersama Rasulullah setiap saat. Apabila mereka itu kangen ingin melihat Nabi, langsung mereka mendatangi rumahnya Nabi, langsung mereka hadir di majlis, di masjidnya Nabi, dan di majlisnya Nabi di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ij'al adabaka dabiqan wa 'ilmaka mithqal. Jadikanlah adab itu seperti tepung, sementara ilmu seperti garam. Walaupun ilmu ibarat garam yang sedikit, apabila disertai dengan penuh adab, akhlak, maka itu akan berbuah, akan memancarkan cahaya di dalam hati dan jiwa seseorang, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Apalagi adab kita kepada para salihin, adab kepada awam kaum muslimin saja kita diperintah, dianjurkan, diharuskan adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan adab kepada para awliya, tentu jauh lebih mulia lagi, jauh lebih harus kita perhatikan lagi. Bahkan beliau, guru kita Imam Al-Habib Umar bin Habib, beliau salah seorang ulama besar di abad ini dan di zaman sekarang, yang merupakan hadiah dari Allah Ta'ala
untuk kaum muslimin muslimat di atas sekarang dan di zaman ini hadiah anugerah yang besar dari Allah Taala. Jangankan kita, para ulama-ulama salihin yang berada di Hadramaut saja sangat menghormati dan mencintai beliau, sangat menyanjung beliau. Apalagi kita, siapa kita yang jahil, yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu, yang belum mengenal Allah, belum ma'rifah kepada Allah, belum ma'rifah, belum mengenal siapa Nabi. Maka kita, apabila kita tidak mengenal atau sulit untuk mengenal siapa Nabi, maka kita kenalilah pewaris-pewarisnya, anak ulama warasatul anbiya. Apabila kita tidak berjumpa dengan para sahabat, para tabi'in, maka pewaris Nabi inilah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Akan kita lihat, akan kita pandang wajahnya nanti pada malam Jumat, malam yang mulia, dan juga di bulan yang mulia Muharram, di tahun baru Hijriah. Semoga perkataan perbuatan kita di tahun ini jauh lebih mulia, jauh lebih baik lagi. Niat dan tujuan kita, kita luruskan dan kita benarkan, karena perkataan perbuatan seseorang akan terlihat dari niat dan tujuannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita Habib Muhammad tadi, Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun beliau tidak menghadiri peperangan, tetapi niat yang mulia, tekad yang kuat, yang bulat niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Rasulnya, sehingga Nabi mengatakan beliau tetap hadir di peperangan tersebut. Bahkan ada seseorang pun di zaman ini dan di saat ini, mungkin dia ada di dalam majelis hanya jasadnya, tetapi hatinya, rohnya tidak ada di dalam majelis. Jadi hanya jasadnya saja. Atau ada yang sebaliknya, ada orang walaupun tidak hadir di majelis, tidak hadir jasadnya, tetapi niatnya yang kuat untuk menghadiri majelis, namun karena ada satu halangan, udur yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga dia tetap mendapatkan pahala. Dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala yang penuh. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itulah adab kita kepada para awliya husnudzon. Kita berprasangka baik, kita bersihkan hati kita. Kalau mungkin bertemu dengan pejabat, dengan orang kaya, orang yang mempunyai kedudukan di dunia, ya kita perhatikan pakaian dan penampilan. Tetapi di hadapan seorang waliullah, pakaian dan penampilan tidak dilihat. Hati, niat, jiwa kita yang bersih dan suci, itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekaligus akan dilihat oleh mereka. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Julu suka baina yadi waliyin lillah hayyan aw mayyitan khairul laka min ibadati sab'ina sana." Dalam riwayat yang lain, "Khairul laka min an ta'budu Allah walau an tataqatta'a irban irba aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dudukmu sesaat ibadah 70 tahun. Dalam riwayat yang lain, lebih baik, lebih utama dari engkau beribadah hingga tubuhmu terpotong-potong, hingga tubuh kita ini hancur, terpotong-potong, lebih utama sesaat duduk di hadapan seorang waliullah. Tetapi dengan perasaan dan cara yang bagaimana? Abu Lahab juga memandang wajah Rasulullah, Abu Jahal, Sufyan, dan Abu Sufyan, Umar bin Abi Mu'ayyad, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, musuh-musuhnya Nabi di saat itu, mereka juga memandang Nabi. Tetapi bagaimana cara memandangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah? Bagaimana cara memandangnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum kepada Nabi? Bukan hanya memandang saja, sebagaimana mata kelelawar yang mereka kelelawar tidak dapat melihat di siang hari, kelelawar buta tidak bisa melihat di siang hari, begitu pula orang-orang yang fasik, orang-orang yang penuh dengan kejahilan, orang-orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang dan melihat para awliya biasa saja, tidak tersentuh hatinya, tidak ada bekas di dalam jiwanya, tidak ada pengaruh yang mengagumkan ketika dia duduk bersama
merupakan ijab dari Allah Ta'ala. Ujibu fahasbuhum wal ijabu adab. Ya laytahum sami'un nida fa'ajabu. Al-Imam Al-Habib Al-Bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ujibu, mereka dihijab oleh Allah Ta'ala. Dan cukuplah hijab tersebut merupakan adab siksa. Belum lagi adab dari Allah Ta'ala nanti kelak di akhirat, yang tidak ada seorang pun dari kita yang dapat memikulnya, yang dapat menghindarinya. Dan cukuplah hijab tersebut merupakan adab seandainya mereka mau mereka mengambil, mereka mendengar apa yang disuruhkan oleh mereka para aulia, para ulama salihin, tentu mereka tidak akan dihijab oleh Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini, datangnya kita ke majlis yang mulia ini, kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita ingin membersihkan dan mensucikan hati serta jiwa kita agar setiap saat diangkat oleh Allah Ta'ala kedudukan kita di sisinya. Amin. Agar kita setiap saat berkumpul dengan mereka para salihin, para aulia, bertambah kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Nabi, dengan diutusnya para pewaris-pewaris Nabi seperti Siti Imam Al-Habib Umar ini, untuk mengangkat derajat kita, untuk mensucikan jiwa kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus mendekatkan diri kita kepada Sayyidul Wujud Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tidak ada yang baru di antara kita, melainkan bertambah khusyuk dan adab kita kepada Allah, bertambah ta'zim adab kita kepada mereka para aulia salihin, dan bertambah kemuliaan kita di tahun ini melebihi tahun-tahun yang lalu. Tidak ada dosa, kesalahan, baik yang kecil, yang besar kepada Allah maupun kepada sesama manusia, kita berharap di tahun yang baru saja kita lewati, tahun 1430 Hijriah, Allah Ta'ala tidak menyisakan sedikit pun melainkan diampuni ya Rabb. Allahumma ufir dunubana, wastur ayubana, wakshif kurubana, wa ahsimun galabana, wa abina, wa afu'anna. Allahumma barik fitimaina hada, timpahkanlah keberkahan ya Allah di dalam perkumpulan kami ini, tambahkanlah kemuliaan demi kemuliaan. Wa'adzim alaihi intifa'una, wasukina masalika mahbubin, wa'adzim al-madini, wa'adzim al-mudribin, wa'adzim maradzim imam Habib Umar bin Muhammad bin Sa'd bin Hafir, wa'adzim maradzim Mudir bin Mu'ad al-Musawah. Sembuhkanlah penyakit guru kita Habib Mudir bin Mu'ad al-Musawah ya Rabb, dengan kesembuhan yang cepat, kesembuhan yang tidak dirasakan lagi keluhan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.